Nah, ini adalah kamarnya. Jadi begitu kita masuk, di sebelah kiri itu ada lemari gitu. Lumayan gede. Terus langsung di sebelah kanan itu ada kamar mandinya seperti ini. Ada kloset duduk. Sabun dan shampoo, where are you? Nah, ada ambalan gitu di sebelah kirinya, terus meja, kursi, dan juga meja yang ada televisi, dan juga di atasnya ada AC. Ada kulkasnya juga. Dingin gak sih? Oh, dingin. Oke, dan ini adalah kasurnya. Di sini dapat handuk dua, terus juga sabun dan juga samponya kayak gini. Lucu banget sih. Ambalanya ya ampun. Udah nggak berbentuk sih. Dan untuk rate di sini adalah Rp198.000. Terus dapat air mineral cuma satu. Untuk AC-nya udah tua banget gak sih? Nah, sekarang gue lagi ngevlog menggunakan Galaxy S22 Ultra. Kemarin gue dapet dari Tokopedia, harganya di 4,5 juta rupiah. Dan untuk layarnya itu udah ada green screen-nya gitu. Di kamar ini sinyalnya tuh susah banget, padahal gue udah pakai dua provider Telkomsel nggak ngangkat, terus XL apalagi hilang tau gak sih, terus wifi-nya juga nggak ada. Untuk port yang ada di meja itu ternyata di USB-nya juga, jadi kalau sama kita kelupaan bawa charger bisa nih. Colokannya ini tidak bisa, tidak berfungsi. Jadi gue ngecasnya malah di kamar mandi.